kali ini kita akan coba mudik lewat Pemalang ya. Viewnya bagus seperti di pegunungan Dieng dengan bukit-bukit di kanan kiri. Nanti kita keluar di KM 312-an kurang lebih. Pemalang Kamal. Pemalang Kamal. Pemalang Kamal 500 meter lagi. Kita ambil kiri ya. Kita siap-siap. Kebetulan cuaca sangat cerah ya di pagi ini. Sekarang jam 6.30 menit. Kita ambil kiri di KM 312. Keluar 312 Pemalang Comal. Buat teman-teman yang berdomisili di sekitar Pemalang, Soka, Purbalingga, yang mencoba lewat Pemalang ya, bisa keluar di tol 312. Sementara depan ada gerbang tol Pemalang ya, di KM 312. Dan view-nya sangat indahnya nanti ya, disuguhi bukit berbaris. Coba kita lihat berapa rupiah dari Cipali ke keluar di map. Sedang ada. Rp227 kita dari Cipali tadi ya. Rp227. Sampai Purbalingga membutuhkan waktu berapa jam? Kita menggunakan kecepatan 80 km per jam. Potong-potong ya, nggak jadi nggak semua perjalanan saya liput. Tapi nanti di saat ada beberapa momen, entah itu di perempatan atau di pertigaan, akan saya liput. Buat teman-teman yang pengen mencoba jalur Pemalang silakan ya. Yang pengen melihat view yang bagus-bagus, bukit-bukit seperti di negeri dongeng. Di awan dan di depan kita saksikan ya, ada perempatan ya, dan nanti kita belok ke kiri ya, yang mengarah ke kiri ya, ada tulisannya Pemalang rolling ini. Rolling berarti paling tinggi, terus baik rolling. Kita kiri ya, pelan-pelan kiri, langsung ya, karena ada rambu-rambu kuning tapi tidak kedip-kedip. Kita menuju ke Purbalingga. Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril channel di YouTube. Salam. Ini Gapura Pemalang Ikhlas. Dan di sebelah kiri kita ada rumah sakit Siaga Medika.
tetap ikuti ya perjalanan saya, karena mungkin buat teman-teman yang pengen lewat jalur Pemalang bisa mengikuti jalur yang saya tempuh. Dan kita ada rel kereta api ya di sini. Setelah kita coba lewat jalur Pemalang, perlu dicek dulu ya kondisi mobil teman-teman semua, karena jalur Pemalang ini termasuk ekstrim ya, naik turun tikungan tajam banyak di sini. Tapi di situ nanti akan ada pemandangan yang indah ya. Dan untuk teman-teman yang tinggal di Bocari ataupun di Karangreja, Golawa, ini direkomendasikan lewat Pemalang. Nanti di depan sekitar 500 meter lagi kita ambil kiri ya. Di depan ada lampu merah ya. Purbalingga. Kalau lurus tadi ke alun-alun Pemalang, kita ke arah Purbalingga. Dan di sini sepertinya pasar ya. Jalan Kolonel Sugiono. Ada lampu merah ya, kita lurus saja. Purbalingga Purwokerto, kita lurus saja arah Purbalingga. Ini namanya Jalan Tendean. Pasar Banjar Dawa. Pasar Banjar Dawa. Jalan terus setelah 900 meter kita ke kanan ya. Ada lampu merah. Pasar Banjarda, Pak. Karena panjang ya pasar, jadi dijuluki Pasar Banjarda, Pak. Sekitar 750 meter kita ambil ke kanan ya, nanti ada jalan Almahera.
di Jalan Halmahera ini tadi panjang jalannya sekitar 2,5 km ya, dan kurang lebih 1,7 km lagi nanti kita akan belok ke kiri ya, dan nanti nama jalannya Jalan Letjen DI Panjaitan. Sekitar 300 meter lagi nanti kita ambil kiri ya, depan ada pertigaan, nanti kita ambil kiri. Nanti di depan kita ambil kiri 100 meter lagi, itu ada jalan namanya Jalan Letjen DI Panjaitan. Jalan Budi Utomo ya, ini jaraknya lumayan jauh, 26 km. Nanti setelah 26 km kita ambil kiri. Pasar. Ini kita ada di pasar lagi ya, ketemu pasar. Dan di sini kita masih lurus ya. Ini namanya kita berada di Jalan Budi Utomo. Ini agak nanjak ya, sedikit. Kanan ini dong ya, ini ya. Kita berada di Selamat Jalan Kota Pemalang. Berarti sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Purbalingga. Kita mulai ya memasuki hutan jati. Tapi bukan alas roban. Tapi bukan alas roban ya. Dikatakan jalur nasional ya, karena cukup panjang jarak tempuhnya di 26 km ya. Thank you.
kita masih di jalan Budi Utomo ya. Nanti 20 km lagi kita akan ambil ke kiri. Jadi di jalan Budi Utomo ini kita menempuh jarak sekitar 26 km. Sekarang kita masih di jalan Budi Utomo ya. Kita berada di desa Bantar Bolang. Ini sangat rindang ya pohon-pohonnya. Jadi nggak panas ya walaupun siang hari. Pasar Bantar Bolang.
Kiri jalan Radu Dongkal Belik, jadi kita nggak melewati Guci, kita langsung di jalan Radu Dongkal Belik. Dan nanti ya kita akan menemukan ya radu, pohon randu yang kembar ya, dan ini konon dari zaman penjajah sampai sekarang pohonnya masih ada ya. Pohon randu kembar yang berjejeran ya, ini namanya radu kembar siam. Kembar siam ini namanya Radu Dongkal, dan nampaknya memang terlihat tua. Ini konon dari zaman penjajahan Belanda sudah ada ya. Kita diapit oleh dua kanan kiri radu,
randu, pohon randu atau pohon kapas.
kita dapat kita saksikan ya, banyak banget sirap kan ada kena apa? Mitosnya kalau kita bawa pulang kita dimimpiin disuruh balikin. Mitosnya berarti nggak boleh diambil ya? Nggak boleh. Tunggu nanas rame. Mereka tunggu nanas. Gantung sikil sebenarnya. Gantung sikil ini ngolah gas ke beli. Tajakan di jurutak lorot gasnya malah. Yot napas. Iya.
Belik ya. Lagi terminal bus Belik. Kalau Belik wilayahnya masuk ke Malang. Kalau Belik jalannya jalan Gatot Subroto. Dapat petugas banser mengatur lalu lintas. Kita masih lurus ya. Ini terminal Belik dan pasar Belik. Kita masih lurus menuju ke Purbalingga. Thank you.
karena itu ke Gua Lawak. Nah, kanan itu ada Gua Lawak. Tempat pariwisata Pratin. Kita tembus juga Pratin ini. Iya. Dari keluar tol Pemalang di KM 213 sampai di Purbalingga, dan sekarang menunjukkan jam 8. Jadi kurang lebih kita menempuh perjalanan selama sejam setengah dan cukup efektif ya buat teman-teman yang domisili di sekitar Purbalingga, Bursari. Sangat rekomen ya kalau mudik dari Jakarta lewat Pemalang.
akhirnya kita sampai juga di Bocari Purbalingga. Depan kita ini adalah Pasar Bocari ya, terminal atau terminal Bocari. Sementara di depan terminal ada Pasar Bocari. Dari jam 6:30 sampai sekarang jam 8:10 menit, sejam setengah lah dari Pemalang. Tadi kita keluar di pintu keluar tol Pemalang KM 213, dan sekarang kita sudah sampai di Bocari. Ini kita menggunakan kecepatan sekitar 60 sampai 80 ya kilometer per jam. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.